Selamat pagi, anak-anak. Materi bimbingan konseling pada saat ini kita akan membahas tentang bimbingan karir, yaitu pertimbangan-pertimbangan apa yang bisa kita pakai untuk memilih sekolah menengah tingkat atas. Jadi setelah kita lulus dari SMP, untuk memilih sekolah setelah lulus SMP ini, kita perlu melihat agak jauh ke depan, yaitu tentang pekerjaan yang akan kita tekuni, yang akan kita hadapi atau lakukan pada saat nanti. Nah, apa saja pertimbangan yang perlu kita perhatikan? Antara lain, yang pertama, persiapan akademik. Yang dimaksud persiapan akademik ini adalah pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari sewaktu atau pada saat kamu masih duduk di bangku SMP, yaitu supaya kamu bisa mengetahui bakat akademik dan kemampuan akademik kamu, maka belajarlah secara sungguh-sungguh. Dengan belajar sungguh-sungguh, maka akan ketahuan, akan kelihatan bakat dan kemampuan akademik kamu. Nah, karena itu, melalui bakat dan kemampuan akademik ini, kamu bisa menempuh jalan yang jelas atau jalur yang jelas, dan bukan mengikuti teman-temannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kemampuan akademik adalah kemampuan yang berkaitan dengan IQ atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Itu yang pertama. Yang kemudian kita lihat yang kedua, yang kedua adalah bakat dan kemampuanmu. Nah, melalui pelajaran akademik di sekolah, kita bisa melihat bakat dan kemampuan akademik. Tetapi di lain itu, ada bakat yang juga berkaitan dengan prestasi, tetapi bukan prestasi akademik, yaitu bakat non-akademik. Oleh karena itu, kenali dan pahami dengan benar-benar bakat dan kemampuan yang kamu miliki, sehingga kamu memungkinkan untuk mengikuti bakat dan kemampuan itu sebagai jalan karir kamu. Ya, jadi bakat misalnya di bidang seni, ya, bakat di bidang seni rupa, bakat di bidang seni suara, bakat di bidang seni tari, ya, tentu kamu nanti karirnya akan ke sana. Ya, misalnya kuliah, ya, masuknya di jurusan kesenian, ya, bukan jurusan yang lain, artinya mengikuti alur bakat yang ada pada diri kamu. Nah, itu bakat di luar akademik. Itu harus kamu pahami dan harus kamu kenali bakat kamu masing-masing. Nah, karena itu seringlah melatih bakat kamu, ya, mungkin di bidang olahraga, ya, atau di bidang yang lain. Kita lihat yang ketiga, kenali sifat-sifat kamu. Nah, sifat-sifat yang ada pada diri kamu juga akan mempengaruhi, ya,
untuk jalan karir pada saat nanti. Ada orang yang tidak senang dengan teori-teori, tetapi dia lebih senang dengan macam-macam kegiatan atau langsung praktek, ya. Tapi juga ada senang, ada orang yang senang dengan teori-teori dan tidak senang dengan praktek. Nah, ini sifat-sifat seseorang. Kemudian ada juga orang yang tidak suka berhadapan dengan orang lain, ya, dalam pekerjaannya. Dia lebih suka berhadapan dengan benda-benda mati. Tapi sebaliknya juga ada orang yang suka berhadapan dengan orang-orang lain ketimbang dia berhadapan dengan benda-benda mati. Lalu ada juga orang yang tidak suka berada di dalam ruangan tertutup, ya, untuk waktu yang lama. Dia lebih senang berada di luar rumah atau di ruang terbuka. Tapi ada juga orang yang senang berada di dalam rumah atau di ruang tertutup daripada dia berada di ruang terbuka. Nah, ini semua akan mempengaruhi karir, ya, karir seseorang. Ini, ya, kita lihat misalnya yang tidak suka berhadapan dengan orang, tentu dia akan memilih pekerjaan-pekerjaan yang berhadapan dengan benda-benda mati, ya. Misalnya akuntan misalnya, ya, atau tata buku misalnya, ya, atau tata usaha misalnya, dia berhadapan dengan benda-benda mati. Kalau yang suka berhadapan dengan orang, misalnya karirnya sebagai guru misalnya, nah, itu contoh-contohnya untuk ini. Jadi kalau misalnya karir sebagai guru, maka dia akan melanjutkan sekolah nantinya sebagai guru. Nah, guru apa? Ya, itu sesuai dengan pelajaran yang kamu sukai saat kamu masih sekolah, baik di SMP maupun di SLTA. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Kenali dan pahami keadaan ekonomi orang tuamu. Jadi ekonomi orang tua ini juga sangat menentukan, ya. Kamu sebagai anak tentu harus paham bagaimana keadaan ekonomi orang tuamu, ya, sehingga semuanya berjalan dengan bahagia, tidak ada yang stres dan lain sebagainya. Nah, misalnya kamu adalah anak yang pintar secara akademik, ya, dan guru-gurumu menyarankan juga supaya kamu nanti punya cita-cita jadi dokter. Tapi keadaan ekonomi orang tuamu itu tidak memungkinkan, ya, karena untuk mencapai menjadi dokter itu biayanya mahal, ya, biaya praktek barangkali, ya. Nah, oleh karena itu kalau dipaksakan maka semuanya akan kacau, ya, sehingga kamu sendiri harus menyesuaikan cita-cita kamu itu dengan keadaan ekonomi keluarga, ya, sehingga tidak terjadi permasalahan antara anak dengan orang tua, ya. Jadi sebagai anak harus memahami keadaan orang tuamu. Ya, mungkin cita-cita yang kedua atau ketiga yang bisa dipilih untuk karir mendatang. Kita lihat selanjutnya.
Yang kelima, kenali sekolah lanjutan yang ada di daerahmu. Ada dua jenis sekolah menengah tingkat atas yang bisa kamu masuki setelah kamu lulus SMP, yaitu SMA dan SMK. Berdasarkan pertimbangan pada nomor 1 sampai nomor 4 tadi, pilihlah SMA apa SMK setelah kamu lulus dari SMP. Sekali lagi, jangan sampai ikut-ikutan teman. Contoh, kalau ekonomi keluarga kamu tidak berada, maka sebaiknya melanjutkan sekolah yang cepat bisa bekerja. Pilihlah sekolah yang bagus, baik cara belajarnya, lingkungan sekolahnya, dan lain-lainnya. Kemudian pilihlah sekolah yang murah, ya, syukur sekolah itu tidak memungut biaya, ya, gratis. Itu bisa dimanfaatkan, ya, dan apabila orang tua punya uang bisa ditabung. Nanti kalau dari SMA mau kuliah bisa dipakai untuk kuliah biaya kuliah. Kita lihat pertimbangan yang keenam, kenali berbagai macam pekerjaan. Setelah mengetahui berbagai macam pekerjaan yang ada, kamu bisa menentukan pilihan mana nantinya yang bisa kamu tekuni sebagai pekerjaan, ya, pekerjaan yang kamu pilih. Contoh, kalau kamu senang berhadapan dengan orang, maka pilihlah pekerjaan yang langsung berhubungan dengan orang. Misalnya jadi guru, ya, jadi penyuluh, ya, kemudian jadi perawat, dan lain sebagainya yang selalu berhadapan dengan orang-orang, ya, bukan benda mati. Kita lihat selanjutnya, pertimbangan yang ketujuh, pahami perbedaan antara SMA dengan SMK. Apa perbedaannya? Kalau SMA itu lebih mengarahkan siswanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, pelajaran yang ditekankan pada SMA atau di SMA itu lebih kepada teori daripada praktek, ya, memang ada prakteknya tapi mungkin pada mata pelajaran tertentu saja. Kemudian bagaimana dengan SMK? SMK lebih mengarahkan siswanya untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus, jadi mempersiapkan tenaga kerja, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di SMK itu lebih banyak praktik daripada teori. Tetapi lulusan SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, demikian anak-anak, ada 7 pertimbangan untuk masuk ke sekolah menengah tingkat atas setelah kamu nanti lulus dari SMP. Terima kasih kamu sudah menonton video ini. Semoga bahagia dan bisa mengikuti kelanjutan video-video saya yang baru.